Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Oke, sekarang ini kita ke chapter yang seterusnya. Saya akan ajarkan anda bagaimana untuk mengiklankan menggunakan majalah.com. Mungkin tak sepopular mudah. Majalah ni kira bagi mereka yang selalu niaga akan kenal lah majalah.com. Mungkin bagi anda tak pernah mendengar mengenai majalah.com, tak ada masalah. Okey, majalah.com juga antara majalah kira servis pengiklanan yang sudah lama berada di pasaran lah. Jadi mungkin cuma dia tak sepopular mudah.mail lah seperti saya cakap sebelum ni. Tapi tak apa, bagi mereka yang tak pernah menggunakan majalah.com, apa yang anda perlu adalah pergi ke Google dulu, google.com, tulis saja majalah.com ataupun boleh search di bahagian atas ni majalah.com, sama juga pun boleh jumpa. Okey, kan? Okay, ini adalah paparan majalah.com. Nampak seperti tidak menarik ya, tapi bila orang search dalam Google, benda ni pun akan keluar dan saya boleh katakan agak ramai juga yang menggunakan ni untuk mencari peluang pekerjaan dan sebagainya lah. Seperti juga mudah. Cuma bezanya ini dia tak berapa main dengan gambar sangat. Mungkin lebih kepada listing. Okay? Jadi apa anda perlu buat ni, pengiklanan dia juga pun free dan juga dia punya impak dia pun juga boleh tahan bagi pengiklanan yang percuma. Apa anda perlu buat? Mulanya pergi di kat bahagian ni, nampak login, just login terlebih dahulu. Okey, sebelum login anda kena register, minta maaf eh. Free registration. Okey. Ha, register. Anda just register nama anda, nama email anda dan juga ini saya bagi teruslah Piramdi. Itu je jawapan dia. Ataupun kalau mungkin salah, buanglah yang titik yang ini tadi atau macam ni lah. Tapi jawapan dia tetap sama saja. Just register, anda perlu buka anda punya email yang anda daftarkan di sini. Just klik pada link dia dan anda akan boleh login seperti biasa. Okay. Setelah register, pergi ke tekan di butang login. Login je macam biasa. So, bila anda sudah login, anda akan masuk ke dalam majalah.com. Okey, ini saya tunjuk saya punya contoh. Okey, kalau hendak mengiklankan dekat majalah.com, cara dia senang saja. Mula-mula pergi ke bahagian home lah. Kalau tahu bahagian home, ini adalah bahagian home. Tapi boleh try tekan saja dahulu untuk test. Okey. Bila pergi ke bahagian majalah ni, inilah home dia, ini yang paling latest. Setiap kali anda refresh dia punya yang bahagian ni akan sentiasa berubah. Kita cuba refresh kemudian lah. Untuk buat iklan, tekan add new topic ni, nampak eh? Tekan add new topic. So apa yang anda akan dapat lebih kurang beginilah. Jadi dia dah beritahu dekat atas ni, topik klien baru boleh masukkan pada setiap Isnin hingga Sabtu jam 6 sampai 3. Ini waktu diproses ya. Tolong buat iklan lebih kurang pukul 6, 3 setiap hari Isnin sampai 1. Dan inilah waktu moderator bekerja. Maksudnya website ni ada moderator, itu dah kerja dia sehari-hari. Hari Ahad ditutup tapi iklan still berjalan macam biasa. Okay. Letak topik, letak apa yang copywriting anda. Okay. Macam sekarang, saya sekarang ni tidak boleh sebab dalam majalah.com hanya boleh iklan sebulan sekali untuk percuma sahaja. Saya akan tunjuk contoh dia bila anda buat nanti, tapi sebulan sekali percuma sahaja yang boleh dibuat. Kalau nak setiap minggu sekali kena berbayar. Tapi kita fokus untuk percuma sahaja dahulu. Okey, nanti bila anda masukkan anda punya topik dan juga copywriting anda, lebih kurang macam ni, topik dia dapat macam ni. Anda target All Malaysia ke West Malaysia ke, anda boleh pilih, anda boleh letak negeri, yang kali ni saya target negeri 9. Okay, dia boleh choose satu saja. Lepas tu anda tekan submit, lepas semua bila dah submit baru anda tekan confirm. Okay, dia akan jadi iklan lebih kurang seperti inilah iklannya. Ini iklan yang kita nampak bila tekan. Okay, faham eh? Kita tekan. Tapi sebenarnya iklan ni akan keluar dekat bahagian depan ni. Okey. Ini yang saya kata tadi. Contoh iklan. Kita cuba refresh. Oh, masih sama lagi. Cuba kalau refresh kemudian lagi, benda ni akan berubah lah sebab akan ada orang baru yang akan masuk. So, anda punya iklan akan sentiasa makin lama makin tolak ke bawah, tolak ke bawah, tolak ke bawah.
Okey. Jadi macam mana nak tahu sama ada orang reply tak ada anda punya iklan tu? Anda boleh tengok dekat bahagian ni ada berapa ramai orang komen. Ha, ini maksudnya satu lah orang komen. Jadi anda tahulah berapa orang yang komen kepada iklan anda. So itu sahaja yang anda perlu tahu buat masa ni. Dalam ni tak boleh letak gambar dan sebagainya. Hanya ayat biasa saja lebih kurang macam ini. Untuk pengiklanan percuma. Untuk yang berbayar, yang anda nampak inilah yang berbayar. Ha, tapi itu ada ada dia punya cara yang berlainan. Okey. Setakat itu sahaja majalah.com. Anda boleh cuba untuk iklankan produk anda di sini. Dan dia punya view, dia pun boleh tahan untuk produk percuma. View, dia punya view boleh tahan dan kemungkinan ada juga yang akan apa reply terhadap posting anda, posting iklan anda di dalam majalah.com. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.